Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Judit Cina, tahun baru Cina pada 2020 dimulai Sabtu 25 Januari dan berakhir pada 11 Februari 2021. Tahun 2020 ini dikenal sebagai tahun tikus logam yang datang setelah tahun babi tanah tahun 2019 dan sebelum tahun kerbau logam tahun 2021. Tikus adalah tanda zodiak pertama dari siklus 12 hewan zodiak Cina. Dan untuk alasan ini, periode tahun tikus dianggap sebagai masa awal dari pembaruan. Menurut waktu dan satu abad terakhir, tahun-tahun tikus secara periodik muncul di tahun 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, dan 2032. Tahun tikus dengan elemen logam besi akan menjadi tahun yang kuat, makmur, dan beruntung untuk semua tanda zodiak Cina. Setiap orang akan menunjukkan tekad mengenai tujuan, aspirasi, dan bahkan hobi mereka. Ini adalah tahun yang luar biasa untuk mendirikan kekuatan dan berkembang. Tikus adalah simbol kemandirian dan keberhasilan dari bekerja keras dengan menggunakan pesona dan kreativitas. Warga Sio Tikus dapat berhasil dalam karirnya dengan memasuki bisnis sendiri karena terbesarnya adalah kejujuran dan kepribadian yang terus terang. Sio Tikus memiliki karakter yang setia dan mengabdi kepada teman-temannya dalam lebih proaktif. Sio Tikus tidak benar-benar romantis dan sering berteman baik dengan kekasihnya. Kadang-kadang bisa kejam, bisa keras, dan berpikir sempit, tapi itu hanyalah cara untuk menjadi seorang provokatif dan kebutuhan untuk hidup dengan aturannya sendiri. Dalam urusan asmara, beberapa dari Anda mungkin menderita kesepian atau kurang pengertian di tahun lalu, tetapi kali ini keadaan akan tiba-tiba membalik. Anda akan mengalami cinta sejati dan solid. Dalam semua kasus, jika Anda sudah menjadi bagian dari pasangan, pemahaman dengan pasangan, Anda akan diperkuat dengan cara yang spektakuler. Dan jika Anda masih single, kemungkinan besar Anda akan mengalami pertemuan yang tidak terduga, tapi menentukan yang akan mengubah hidup Anda dengan cara yang menyenangkan. Di sektor keuangan, jangan biarkan utang finansial membebani kekhawatiran Anda karena hal-hal lain dalam hidup yang lebih penting. Tetapi prioritas Anda urus tanpa penundaan dalam waktu yang lama dan pada saat yang lama. Lakukan pembayaran apapun yang diperlukan dan jangan membuat utang tambah. Lakukan pembelian yang hanya benar-benar diperlukan dan tahan godaan untuk belanja impulsif. Dari prediksi kesehatan, selama periode ini, Sio Tikus mengalami fase yang aktif, lebih sibuk dari gaya hidup rutin dengan aktivitas pekerjaan normal. Namun, Anda perlu berhati-hati dan ingat untuk tidak terlalu memaksakan dalam kegiatan yang dapat menyebabkan cedera pada tubuh bagian bawah. Istirahat yang cukup dan diet tanpa juga merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Periode tahun ini, Anda disarankan untuk lebih memperhatikan masalah anggota keluarga karena mereka cenderung memberi Anda masalah jika diabaikan. Masih belum terlambat untuk memahami situasi untuk beberapa orang. Asalkan tindakan yang tepat akan diambil, Anda mungkin harus siap untuk berkorban dari individu yang tidak mau menerima amal hanya karena kesombongan.